ya. Kanan kiri boleh. Jalan, 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 Pak. Jalan. Ayo, Pak, cari selamat, Pak. Cari selamat. Kanan kiri. Ulamanya para TNI di situ ada Habib Rizik. Habib Rizik. Masya Allah. Masa di situ ada. Kami tahu mereka panik, tapi bukan begini caranya. 2 juta mereka tanpa peperangan yang berarti mereka serang membabi buta seperti itu. Kami ingin menjaga para ulama, tapi kondisinya Bapak tahu sendiri. Gas air mata ada yang muntah-muntah. Sekarang yang penting cari aman dulu, ya. Cari aman dulu. Tapi nanti apa kami membiarkan Habib di sana, Pak? Ulama di sana, Pak. Apa kami membahayakan Habib kami, Pak? Apa Ustadz ayo, Pak, bergerak, Bahtiar Nasir di sini? Bahtiar Nasir dibawa ke sini, Ustadznya. Tadi terkena. Ustadz Jabir Ali Arifin terkena. Sekarang polisi menembaki kami, Pak. Oke, biarkan. Kemarin Bapak. Panglima bilang begitu. Tolong, Pak, jangan sampai terlambat, Pak. Wanita banyak, wanita anak-anak tadi saya lihat pada saat orasi, anak-anak SMP, kami lebih kecil di bawah. Kami cuma ingin konstitusi ditegakkan. Apa salah kami? Kami minta hukum ditegakkan. Kami hanya berjat TNI saja, itu saja, TNI yang kami semua harapkan. Kalau mereka sampai berani melontarkan gas air mata ke sini, berarti teritorial Bapak juga mereka tidak hargai. Itu, Pak. Kami masih ada di situ. Ayo bergerak, Pak. Hentikan itu penembakan, Pak. Beri waktu kami berpikir dulu. Baik, baik. Kita kan enggak usah ya. Kita kan enggak bisa langsung-langsung. Apa daya kami, Pak, di sini ya. Tapi jangan sampai terlambat, Pak. Ya. Yang penting sekarang mereka. Sekarang yang penting itu cari aman dulu. Biar kami berpikir dulu tak sampai ke pengam saya. Ada apa? Ada di sini semua nih. Masalah sih saya tadi kan mau diturunin. Kata yang jaga enggak usah dulu. Enggak usah. Enggak sampai waktu itu enggak usah. Ini dia loncat, Pak, tadi. Pas begitu polisi tembak-tembak
gas air mata, kita kalang kabut. Kita kan baru tahu kalau demo itu seperti itu. Kirain nggak seperti itu. Kayaknya itu jahat banget dah. Kalau menurut saya itu pribadi jahat banget. Kenapa? Oh, kayaknya itu bisa mati orang kalau nggak tahu. Bagusnya saya juga bawa air itu. Ternyata obatnya air. Kalau misalnya kita nggak sedia air bisa mati orang. Kayaknya ada juga mungkin korban gitu. Karena banyak orang tua di sana. Banyak perempuan. Kami yang menolong dia, kami jauh. Bukan daerah, bukan satu daerah. Tapi karena memang kami solidaritas sebagai muslim, kami ditolong. Abang Bogor. Datang dari mana, Bang? Saya dari Bogor. Kalau saya dari Abang? Bayoran. Saya nggak kenal. Bayoran. Tapi kalau kami Abang? Seperti saudara. Jatin Barat. Jatin Barat. Pasar Minggu. Ya, mudah-mudahan lah perjuangan ini ada hasilnya. Barusan diserang oleh gas air mata aja. Oh. Kita terpaksa mundur. Karena kondisi sangat sulit buat kita. Yang saya pikirkan tidak mengerti aja dengan kondisi seperti ini kok presiden kita justru tidak memberikan statement apa-apa. Justru ini membuat kita kecewa dan gusar. Rencana kami kita akan tetap bertahan di sini sampai memang ada keputusan dari pemimpin kami Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kendaraan berapa banyak kira-kira? Fik, ambil aku dulu ya. Fik, tambah lagi pecah kuah dulu. Ya masa aku utang lagi? Enggak, ini ada di situ. Iya, ini pecah kuah. Hitung ini 5. Tapi cepat. Apa? Terbalik ngapain? Bang Udin. Ini pandang anak Bang Udin. Taruh ini di HP ya. Iya. Salimil umma minal abati wa'ni.
Dari manapun datangnya, dari seluruh penjuru Nusantara, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam ini, tentunya ini sudah menjadi kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Qadain wa qadar wa kullu maqdurin kama an hibar. Apa yang sudah Allah tentukan maka akan terjadi, tidak bisa dihalang-halangi. Hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Satukan hati, bersihkan niat kita. Ini semata-mata bukan karena pilkada, semata-mata bukan kita benci orang-orang Kristen, bukan kita benci orang-orang Cina, karena agama kita mengajarkan lakum denokum. Allah, Allah, Allah.
Insya Allah kalau belum terkabulkan dari orasi perwakilan ketua di depan, insya Allah kita siap nginep di istana. Insya Allah siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia belum ditangkap, maka jangan langkah satupun dari sini. Masjid Istiqlal sholat Jumat sampai di sini, kami memperkirakan seperti kata Pak Amin Rais, inilah parlemen jalanan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Inilah umat Islam usianya lebih tua daripada negara. Mereka lah yang datang dengan sorbannya, dengan jubahnya, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Lalu tiba-tiba sekarang sorban dan jubahnya mau dihina. Bukankah Pangeran Diponegoro Tengku Imam Bonjol berjuang membebaskan negara ini dengan jubah? Umatlah yang berjuang mengusir penjajah dengan takbir. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang bertakbir mau dianggap teroris.
sekarang umat menguasai ruang parlemen jalanan ini. Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia Trump tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam. Membiarkan orang yang non-Muslim menghina simbol-simbol agama kita. Ini tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada umat. Dan sekarang kalau umat itu bangkit adalah wajar dan benar adanya. Jangankan untuk menjatuhkan seorang Ahok, menjatuhkan Presiden Jokowi pun sudah ada aturannya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang salah adalah penakut yang tidak berani ketemu rakyatnya. Nah, ikut ke istiqlal, Pak. Udah, ini ada kerjaan. Menurut Bapak aksi itu gimana? Ya perlu juga. Ya kalau nggak begitu, nggak ini sih, sepelein. Kamu nyangkut agama.